Forest. Hutan dapat menjadi elemen dalam peningkatan imunitas tubuh secara mental, terlebih kondisi saat ini di mana di setiap penjuru dunia terserang pandemi corona. Sudah begitu banyak korban yang berjatuhan, sehingga menimbulkan keresahan bagi manusia baik secara fisik maupun mental. Dalam pemulihannya, hutan dapat dimanfaatkan untuk melakukan wisata terapi yang saat ini sudah menjadi tren dunia loh. Tidak terkecuali kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang terbentang dari ujung selatan Pulau Sumatera hingga bagian utara di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Banyak spot lokasi yang dapat dikunjungi, diantaranya di daerah Kubu Perahu, Resort Balik Bukit. Dengan mengunjungi kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan membiarkan semua panca indera kita seperti penciuman, penglihatan, pendengaran, pengecap, peraba, serta gerakan terhubung dengan suasana hutan. Stres akan turun. Karena secara sederhananya, stres dipicu oleh hal-hal yang tidak nyaman yang dirasakan oleh tubuh, baik secara fisik maupun psikis. Mari berkunjung ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan manfaatkan hutan demi kesehatan kita ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya sobat. Terima kasih.